betapa hebatnya keluarga pejabat. Rumah mereka nampak hebat. Pagar mereka tak pernah berkarat. Pekarangan luas ditanami sofa-sofa. Pembantu yang berkelas bebas diimpor dari Cina, Malaysia, Thailand. Depan rumah dihiasi koleksi mobil-mobil limited edition. Wah, seperti inilah kehidupan pejabat. Jauh dari melarat, jauh dari jerat, jauh dari sekarat. Seperti inilah keseharian pejabat. Lupa semua amanat. Di kiri kanan rumah dijaga aparat. Setiap menitnya ruang kerja dikunjungi amplop dan surat-surat. Sehari-hari melantunkan indah kalimat-kalimat. Maumu apa istriku? Sehari kau konsumsi susu 3 kali demi menjaga umur tulang dadamu. Seminggu sekali ku ajak kau keliling Amerika untuk puaskan biji matamu dengan salju. Sebulan sekali kau minta mandi di pangku ombak Hawaii, sudah ku berikan itu. Setiap tahun aku ajak kau keliling Abu Dhabi, ku belikan segala rempah-rempah untuk perawatan kulitmu. Sudah ku belikan kau berlian asli Australia untuk meramaikan pesta jemarimu. Sudah ku belikan kau parfum terbaik, kualitas impor nomor 1 Paris. Kau minta perhiasan seperti ketagihan susu hewan, ku berikan padamu kelimpahan. Maumu apa anakku? Ayahmu ini orang penting di majalah ternama, surat kabar, TV, radio. Bahkan aku jadi ikon teman-temanmu. Tiap hari guru-guru sekolahmu bercerita tentang kebaikan ayah kepada peningkatan mutu pendidikan nasional, peningkatan intelektual. Betapa kau bangga denganku. Sudah kuhadiahkan kau fasilitas tidak ruwet. Kau minta mobil, motor, wanita, sudah kusediakan. Tidak usah gamang, ayahmu ini atasan di pemerintahan. Kalau sudah besar, jangan sungkan belajar hukum. Politik harus kau makan, harus kau minum. Kelak kau akan diperhitungkan di kursi politik. Ikutlah permainan para seniormu dan jangan panik. Cepatlah juga kau hafal itu undang-undang. Bangsa kita ini banyak sekali aturannya. Supaya nantinya kau kritisi rancangan undang-undang buatan ayah dan kawan-kawan. Jangan malu berdiri di depan atasan. Mereka juga makan gaji bawahan. Maumu apapun anakku, ayah bungkam mulut-mulut harimau. Maumu apa selirku? Sudah kuajak kau telanjang di hotel mewah. Sudah kubelikan cincin yang kau pesankan. Sudah kujilati selangkanganmu tiap malam dengan dolar. Kuselipkan dana pembangunan gereja, masjid, sekolah. Sudah kudanai kebutuhan makanmu, hasil pencucian uang. Sudah kubelikan tanah untuk anakmu di samping istanahku. Orang tuamu di kampung sudah dapat jatah. Jaminan keluargamu kumasukkan asuransi seumur hidup. Kau ingin istana kepresidenan? Tunggulah sebentar. Akan kubuat setapak jitu. Biarkan saja anjing pelacak kepolisian kelabakan membangun hipotesa baru. Maumu apa lagi? Maumu apa lagi? Maumu apa lagi? Mauku masih banyak lagi.